Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid di luar sana? Nama cikgu Anwar bin Johari daripada SK Sri Muda. Cikgu merupakan guru bimbingan dan kaunseling. Pada kali ini cikgu akan berkongsi dengan kamu tajuk Azamku. Cikgu yakin dan percaya kamu dah biasa dengan tajuk ni. Biasanya kalau hujung tahun tu kan, cikgu-cikgu kat sekolah awak asyik tanya, apakah azam kamu? Apakah azam kamu? Biasalah kita setiap tahun kita akan dengar benda yang sama. Okey, jadi dekat sini cikgu nak berkongsi sikit. Macam mana kita nak berkongsi tentang azamku? Tentang macam kita nak menentukan azam kita. Okey, sebelum tu mari kita tengok tentang potensi diri. Sebelum kita nak letak azam kita, kita kena tahu potensi diri kita. Okey. Menurut Carl Rogers, Carl Rogers ni adalah seorang pelopor pada teori kaunseling, iaitu pemusatan klien. Dia kata, manusia mempunyai potensi diri dan sentiasa bergerak ke arah kesejahteraan diri. Maknanya, semua orang dekat dunia ni, semua orang, termasuklah cikgu kita ke, kawan-kawan kita ke, siapa-siapa lah, semua nak ke arah yang baik, semua nak sejahtera, semua nak ke arah yang, semua nak yang hebat, yang baik-baik lah. Tak ada pun orang nak yang susah-susah. Semua nak menuju ke arah potensi diri yang baik, yang lagi baik daripada sebelum-sebelumnya. Okey. Tapi, kita yang hendak berjaya, kenalah berubah, kenalah transformasi diri kita menjadi orang yang luar biasa. Buang sifat-sifat negatif dalam diri. Okey. Kalau kita nak jadi orang yang luar biasa, kenalah kita berubah menjadi orang yang luar biasa. Kalau kita kena ada usaha, kita buang sifat-sifat negatif, tak boleh malas, tak boleh ikut orang benda-benda yang tak elok. Okey. Jadi kita perlu nak transformasi, kena ada sikap yang luar, menjadi orang yang luar biasa, kena ada buang sifat-sifat yang negatif. Okey. Manusia yang mengimpikan perkara luar biasa, biasanya yang manusia yang mengimpikan perkara biasa, usahanya adalah biasa-biasa dan bertindak biasa-biasa. Maka hasilnya pun biasa-biasa saja. Okey, tetapi manusia yang mengimpikan yang luar biasa dan bertindak dari lebih daripada biasa, sudah pasti hasilnya akan jadi luar biasa. Faham tak tu? Okey, kalau tak faham, cikgu nak terang sikit macam ni. Okey. Kita nak satu benda tu yang luar biasa, hebat. Contoh, kalau UPSR sebelum ni ada dapat 5A. 6A. Okey. Jadi, kalau nak dapat hasil yang 6A dalam UPSR tu, kita perlu apa? Kena rajin baca buku, kena rajin buat ulang kaji, rajin berjumpa guru dan sebagainya untuk memastikan kita dapat 6A tu. Okey, tapi kalau kita cakap saja kita nak dapat 6A, tapi kita pun baca buku malas, study pun malas, jumpa guru pun malas, jadi macam mana kita nak dapat result yang hebat? Sebab usaha kita pun tak hebat. Yang tu yang dimasukkan tu. Kalau orang dia nak yang hebat, dia kena usaha yang hebat. Kalau dia nak result biasa, dia buat macam biasa-biasa sajalah. Jaranglah ada berlaku, dia duduk saja, dia dapat kejayaan yang cemerlang. Contoh, dalam bidang sukan. Contohnya, kalau kita nak menjadi juahan dalam satu pertandingan, kita mesti usaha yang lebih. Kalau kita usaha sama juga macam atlet-atlet yang lain, pasukan-pasukan yang lain, jadi hasilnya sama, mungkin kita tak akan jadi juahan. Peringkat kumpulan pun kita akan kalah, contohnya. Jadi, nak hebat kena latih. Kalau orang lain latih pagi dan petang, kita kena pagi, tengah hari, petang, mungkin malam pun kita kena latih. Kalau orang belajar
Setiap petang saja ataupun belajar di sekolah saja ataupun belajar di pusat tuition saja, kita perlu tambah lagi sekolah bagi waktu petang, pusat tuition dan malam. Sentiasa mereka kena lebih dan lebih biasa daripada orang. Okey, setakat tu boleh, boleh faham lah. Okey, seterusnya. Yang ini, barang siapa hari ini sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Tapi kalau hari ini lebih baik daripada semalam, maka dia adalah orang yang untung. Apa makna tu? Maknanya adalah perubahan diri kita daripada semalam dan kepada hari ini. Kalau kita sama macam semalam, kita tak ada ubah diri kita. Kita tak transform diri kita. Jadi kita akan sama macam sebelum-sebelumnya. Tadi tak ada apa-apalah. Tak ada apa yang beza. Kita yang hari ini sama juga kita semalam. Kita yang semalam, kita sama juga apa yang sebelum ni. Jadi kita benda yang sama. Jadi kita kena sentiasa berubah daripada hari ini, berubah jadi lebih baik kepada yang semalam. Ha? Sebab tiada siapa yang nak rugi, semua yang nak untung. Jadi kita semua kena berubah. Kan? Macam cikgu kita cakap tadi, semua orang mahukan keselesaan. Nah, semua orang mahukan keselesaan dan kehidupan yang baik. Jadi kalau nak kehidupan yang selesa, nak kehidupan yang baik, jadi kita perlu berubah, transform diri kita daripada diri yang dulu kepada diri yang sekarang. Diri kita yang malas kepada diri kita yang rajin. Okey, cikgu rasa kamu anak-anak murid di cikgu di luar sana tu orang yang rajin-rajin belakang. Okey. Untuk berjaya. Untuk berjaya, kita perlu kebelum apa letak dreaming. Impian kita, mimpi, kita punya angan-angan. Angan-angan yang angan-angan nak berjaya kena berfikiran luas dan impikan yang hebat-hebat. Macam kita kata tadi, semua orang nak benda yang hebat-hebat belaka. Nak yang sonok-sonok belaka, yang sejahtera, kesejahteraan diri. Nah, semua yang nak yang sempurna. Jadi janganlah kita duk impikan benda yang alah tak apalah, aku takat ni saja pun cukup lah, tak perlulah tak perlulah nak yang lain. Nah, tak perlulah itu, tak perlulah dapat sekolah-sekolah yang hebat pun, tak perlulah masuk asrama. Asrama ni buat apa? Takut itulah, takut inilah, ada hantu hostel lah, kono-kononya lah kan. Sekarang salah satu seorang, kenapa dia tak nak duduk asrama kan, tak nak sekolah yang ni lah, tak nak pergilah sekolah hebat contohnya MRSM kan, tak mau pergi SBP kan, sekolah berasrama penuh kan, tak mau pergi sekolah yang rancangan khas pun tak mau pergi, sebab apa, dia pernah duduk di rumah saja. Tapi kalau dia fikir macam tu, memang tak ada usaha. Cuba kalau kita fikir, okey, aku nak pergi sekolah yang hebat, aku nak pergi sekolah ya orang kata yang dari segi belajarnya tu, kemudahannya tu hebat-hebat dan lagi banyak daripada sekolah-sekolah hari yang biasa. Aku nak pergi MRSM, aku nak pergi SBP. Jadi kalau nak pergi ke tempat-tempat sekolah macam ni, sekolah-sekolah yang terpilih ni, adakah kita sikap kita sama dengan yang sebelum ni? Kita tak boleh. Kita kena perlu sikap kita lebih pada yang sebelum ni. Jadi kita kena ada dreaming yang hebat-hebat. Kalau kita dreaming, impikan benda yang biasa-biasa, kita usaha kita automatik tak akan biasa. Sebab apa? Sebab apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, dan itulah perlakuan kita. Kan? Ini apa dia? Kognitif, pemikiran kita, kita yang berfikir, kita akan beri kepada rangsangan kita di dalam hati, perasaan kita, dan perasaan kita itu akan menghasilkan tindakan kita. Nah, kalau kita letak di fikiran kita tu, kita tanamkan core belief kita, kepercayaan dalam diri kita, kita nak berjaya. Kita nak berjaya, kita nak capai sesuatu benda tu, kita nak cuba usaha nak capaikan juga, hati perasaan kita akan bersemangat, akan ada motivasi diri nak capai sesuatu benda, dan akhirnya kita akan melakukan secara automatik, kita akan melakukan sesuatu untuk capai sesuatu benda tu. Kalau kita nak berjaya, contoh cikgu cakap tadi, jadi automatik tiba-tiba je, kadang-kadang kita pun tak perasan, kita ambil buku tak kisahlah, sambil tengok TV ke, sambil buat apa ke, kecuali tengok handphone tak boleh, tengok handphone dengan tengok ni tak boleh nak baca buku. So kita ambil, kita automatik kita akan baca, tengok. So sebab apa? Kita dah set dalam otak kita, core belief kita, kita nak berjaya, nak berjaya, nak berjaya, nak berjaya. Delete buang, install benda baik-baik, delete buang benda-benda yang tak baik. Okay. Be different, seperti yang cikgu cakap tadi. Nak berjaya, kita perlu luar biasa dari orang lain.
Kalau usaha macam mana tadi? Kalau usaha biasa-biasa, hasilnya akan biasa-biasa. Kalau kita usaha lebih daripada orang, insyaAllah kita akan dapat lebih daripada orang. Nah, setiap orang tak sama. Ada yang diberikan IQ ataupun kecerdasan fikiran yang tinggi. Mungkin dia usaha biasa-biasa, dia akan dapat macam ni. Nah, tapi kebiasaannya kita kena kenal diri kita. Nah, biar kebiasaannya orang yang luar yang usaha sedikit dia akan dapat sedikit. Usaha banyak dia akan dapat banyak. Nah. Okey. Macam mana kita cangkul tanah banyak, kita dapatlah hasilkan kebun kita ataupun dusun kita, kebun kita, tanaman kita tu banyak. Kalau kita usahakan tanah yang sedikit, kita akan dapat yang sedikit. Okey. Stay humble. Semua ilmu itu milik Allah. Apa maksudnya? Ini kita kena faham bahawa semua ilmu itu adalah milik Allah. Allah akan bantu kita jika kita nak menuntut ilmu. Jadi kita kena minta berdoa, bermunajat, mohon kepada Allah supaya diberikan hidayah supaya kita mudah untuk menuntut ilmu. Jadi kalau kita pula orang yang orang kata di sekolah tu orang yang kita kira kemulik yang cerdik, yang cerdik, yang pandai. Jadi kita jangan sombong, jangan bangga diri. Tak apalah, biar-biarlah kawan-kawan kita tak hebat pun, janji kita yang hebat. Tak boleh. Nah, jadi kita kena, kita ni orang yang hebat, kita dan kawan kita pun orang hebat. Macam mana? Bantu dia, stay humble. Bantu kawan-kawan kita. Sebab apa? Bila kita bantu kawan kita, insya-Allah kita akan lagi faham tentang satu topik itu. Contohnya matematik, tajuk pecahan pun, pecahan. Kawan kita tak pandai, kita yang tahu macam mana pecahan, pecahan wajar, pecahan tak wajar contohnya. Okay, kita bantu dia. Bila kita bantu, 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 secara tak langsung kita akan buat ulang kaji. Kita akan buat ulang kaji. Jadi kita akan lebih faham, kita akan lebih faham. Okey. Boleh? Itu mula-mula macam mana kita nak letakkan azam. Nanti cikgu akan tunjuk. Okey. Langkah-langkah yang perlu kita letak, perlu untuk kita tentukan azam kita. Okey. Tiga langkah yang perlu kita tentukan. Okey, tetapkan matlamat kita yang jelas. Tadi cikgu dah cerita dah tentang contoh MRSM tadi, sekolah berasrama penuh tadi, Johan dalam sukan atau pertandingan yang kita wakil pun semua kan. Bila kita ada apa? Cikgu ulang sekali lagi tadi. Kalau kita ada matlamat yang jelas. Apa dia tadi? Ingat tak? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Pelakuan kita? Kognitif kita? Akan mempengaruhi pemikiran kita tadi. Kognitif ataupun pemikiran akan mempengaruhi perasaan efektif kita. Nah, perasaan ini efektif. Dan hasilnya mempengaruhi tingkah laku kita. Behavior kita. Sikap kita hari-hari. Nah. Okey, jadi itu matlamat kena perlu yang jelas. Seterusnya, merancang cara untuk mendapatkan matlamat itu. Macam mana nak rancang? Tadi, cikgu ada sebut. Kalau kita nak dapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR contohnya, nah, kita perlu apa? Baca buku. Tapi kalau kita nak berjaya dalam bidang pertandingan kita masuk tadi, kita perlu apa? Latihan yang lebih. Dan kita ada perancangan tadi. Nah, ada jadual ada. Macam mana kita nak berjaya? Kan? Perancangan macam mana kita nak capai? Nak berjaya tu dia tak akan main sendiri. Kita kena rancang elok-elok supaya matlamat dan azam kita tadi akan tercapai. Kan tadi kena baca buku, kena latihan berapa kali nak buat latihan, berapa kali kena baca buku. Okey. Lepas ni nanti kita akan tengok jadual. Macam mana yang nak belajar? Mesti ada jadual. Belajar contohnya jadual latihan. Nah, okey. Boleh? Alright. Pendekatan. Jika ada matlamat, barulah akan memotivasikan diri kita. Okey. Menggunakan teknik SMART. Ini cikgu nak ajak kamu. Macam mana menggunakan teknik SMART? SMART. Kita nak tuntut kat azam, kita kena SMART. SMART. S-M-A-R-T. SMART. Ingat. Senang dan mudah. SMART. S-M-A-R-T. Azam. Menentukan azam. Kena ada, kena perlu, SMART. Kena bijak. Kena bijak. Okey. Spesifik. Yang pertama, spesifik.
kena tentukan matlamat apa dia nak capai untuk tahun tu. Apa yang dia nak? Apa yang dia impikan? Impian tadi, ingat? Impian-impian cikgu terangkan tadi, impian. Okey. Cikgu nak buat analogi dia macam ni. Mudah contoh dia macam ni. Okey. Kamu nak berjaya ataupun kamu nak beli contoh cikgu-cikgu. Cikgu rasa tahun ni cikgu nak beli apa? Cikgu nak tukar kereta baru. Cikgu nak beli kereta baru. Nak? Sebab cikgu dah tak belajar kalau kamu. Tahun ni kamu nak berjaya dalam pelajaran. Okay, contoh cikgu nak tukar kereta baru. Sebab kita impian kita tak sama setiap orang. Mungkin cikgu tak perlu lulus UPSR dah. Sebab cikgu dah lepas dah benda macam tu. Kamu perlu berjaya dalam peperiksaan tahun ni. Okey. Kemudian yang kedua M. Measurable. Sesuatu yang boleh diukur. Boleh diukur tak? Okey. Benda yang boleh diukur. Kemudian A. Attainable. Mampu dicapai. Janganlah kamu letakkan benda yang matlamat yang kamu tak dicapai. Cikgu. Tadi cikgu nak beli kereta baru. Cikgu. Kereta apa cikgu nak beli? Cikgu nak beli kereta Proton Saga. Proton Saga baru. Okey. Nah. Proton Saga baru. Sebab apa? Sebab itu yang cikgu mampu capai. Cikgu tak apa? Cikgu tak letak dalam Lamborghini, Ferrari. Sebab cikgu mana mampu beli. Cikgu tak ada orang kata modal banyak. Cikgu tak ada duit banyak untuk beli harga kereta yang 1 juta, 2 juta kan. Jadi kita janganlah letak benda yang kita tak mampu capai. Jadi kita letak benda yang kita boleh capai. Untuk kamu berjaya dalam pelajaran dan berjaya dalam UPSR, cikgu yakin dan percaya benda tu kamu boleh capai. Sebab yang pentingnya usaha tadi. Nah, boleh tak diukur yang tadi untuk dapat UPSR tadi? Boleh. Boleh tengok. Okey. Sama juga tadi kan. Cikgu boleh tengok tak untuk benda yang boleh cikgu ukur tak untuk dapat beli kereta tadi? Nah, cara cikgu. Okey. Kemudian, realistic. Sebenarnya realistic. Relevant. Tadilah macam cakap yang mampu dicapai tadi. Sama dengan attainable kan. Realistic. Mestilah relevant dengan kita punya keupayaan. Nah, contoh kita punya keupayaan. Contoh. Kita kata saya nak mampu mewakili negara dalam bidang dalam bola sepak. Tahun ni kok mana pun saya perlu macam nak wakil negara ni dalam bidang bola sepak ataupun olahraga contohnya kan. Bolehkah kita umur 12 tahun? Ni cikgu nak fokus dah sekolah rendah nah. Umur 12 tahun kita nak wakil negara mewakili negara dalam bidang bola sepak. Boleh tak? Tak relevan langsung. Sebab kita satu umur tak cukup dan satu kita lagi masih kanak-kanak. Janganlah letak benda-benda yang tak relevan, yang tak logik, tak masuk akal. Jadi benda yang relevan saja yang kita ambil. Tadi cikgu nak beli kereta kan? Atas-atas tadi cikgu spesifik kan? Tujuan cikgu nak beli kereta. Okey, cikgu nak beli kereta. Cikgu nak beli kereta Protonnya. Cikgu tak letak kereta tadi apa? Lamborghini Ferrari kan? Sebab apa tadi? Ingat balik tak? Ingat tak? Ingat? Sebab cikgu tak ada duit. So cikgu modal tak ada. Jadi cikgu belilah kereta yang kecil, yang biasa saja. Cikgu tak nak impikan yang besar. Okey, jangka masa, time bound. Time bound. Jangka masa. Bila cikgu nak beli kereta tu? Okey. Kalau hujung tahun, cikgu target hujung tahun nanti cikgu nak beli kereta tu. Nah, hujung tahun cikgu nak beli kereta. Bulan 12. Sekarang ni bulan 3. So cikgu ada lagi 8 bulan. Lagi apa? Lagi 8 bulan. Nah, beli dalam bulan 12, 8 atau 9 bulan. Jadi cikgu akan bahagikan 8 bulan tu, cikgu perlu akan ada berapa ribu. Contohnya cikgu perlukan 40 ribu, berapa ribu? 100 ribu lah kata. Jadi ataupun 5 ataupun 20 ribu. Jadi setiap bulan tu cikgu akan letak berapa? Kata 40 ribu lah nak kata tu sebulan 5 ribu. Cikgu aku kumpul 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. Barulah cikgu dapat beli kereta tu. Nah, okey. Jadi ada jangka masa. Kamu tengok jangka masa kamu nak periksa nanti, hujung tahun nanti. Okey, kamu tengok.
jangka masa kamu. Buat plan, buat perancangan. Nah, buat perancangan. Okey. Kemudian seterusnya dah buat dah ada smart ni, tulis apa yang kamu nak tadi. Kamu kena boleh tentukan azam, tulis atas kertas dan tampal. Tulis apa yang kamu nak. Kemudian tampal dekat mana-mana. Dekat mana nak tampal? Tak kisahlah kat mana kamu nak tampal. Janganlah kamu tampal tempat yang bukan-bukan. Dalam toilet boleh kat dalam toilet? Boleh. Kalau dia rasa dia selesa, tampal lah. Tapi biasanya orang tampal di katil, di bilik, di cermin. Okey. Cermin bilik kamu tu, kamu letak tampal. Azam kamu. Hari nak sikat rambut, tengok. Oh, hari nak pakai tudung, tengok. Ush, inilah azam. Jangan letak di macam di tempat-tempat di bilik air ke apa tak sesuai nak. Letak di katil kamu kan. Kalau ada katil dua tingkat tu, kamu letak kat atas tu, kat atas katil tu tengok. Sebelum tidur tengok. Baca. Okey. Kemudian di cermin tadi kan, di cermin tu nak pergi sekolah hari-hari. Okey. Aku ni nak belajar yang betul. Aku ni nak belajar yang betul. Aku ni nak berjaya. Jadi hari-hari masuk dalam otak kita, masuk kita nak berjaya, nak berjaya, nak berjaya, nak berjaya, nak berjaya. Lepas tu perasaan kita pun ada motivasi, semangat nak berjaya, semangat nak berjaya, seronok, happy, mendatang masuk sekolah, tak mengantuk sebab apa kita nak berjaya. Jadi main sekolah pun kita akan belajar rajin-rajin. Kawan-kawan main pun kita tak ikut sebab apa? Kita punya azam kita lain, tak sama dengan kawan-kawan kita. Nah, okey. Rancang dan buat pelan tindakan. Rancang dan buat pelan tindakan. Pengurusan masa, jadual belajar, kena ada. Disiplin dan istiqomah. Maknanya disiplin, kena ada disiplin diri. Waktu kena dah buat jadual tu, kena ikut. Kalau buat jadual tak ikut, tak guna. Buat apa buat jadual kalau tak ikut? Betul tak? Nah, buat jadual dan ikut. Seterusnya istiqomah, berterusan. Janganlah hari ni ikut, esok tak ikut. Esok ikut, esok tak ikut. Esok ikut, ikut, esok tak ikut. Nah, kena ikut. Barulah kita akan berjaya. Kalau kita buat sat, tak buat. Buat sat, tak buat. Tak ke mana juga. Okey. Cikgu akan kongsikan contoh jadual belajar. Okey. Ini adalah contoh jadual belajar. Ini contoh. Kamu boleh ikut yang mana kamu nak buat lah. Okey, kat sini. Kalau kita nampak. 7:30. Bermula 7:30. Kamu boleh buat daripada awal pun. 6:30 bangun semayang subuh bagi yang orang Islam lah. Bangun dari semayang subuh. Okey, lepas tu mula kalau hari biasa, hari Ahad, pergi sekolah. Kamu tulis lah. Sekolah, pergi sekolah. Janganlah tulis macam jadual di sekolah pula. Balik 2:30 buat apa. Ataupun pergi kafar. Balik pergi kafar buat apa. Sampai lah malam. Okey, malam sampailah kamu sebelum tidur. Sebelum tidur kamu tulis. Okey, sama juga dengan hari yang sebenarnya, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat cuti. Sabtu cuti bagi sekolah, bagi kalau di Kedah ni kita cuti pada hari Jumaat dan Sabtu. Jadi tak sama. Okey, pagi-pagi tu kamu letak jadual belajar. Nah, kamu letak jadual belajar. Okey. Okey, seterusnya contoh jadual belajar nak. Okey. Ini adalah contoh jadual belajar yang kedua. Nah, okey, kalau tadi macam ni ikut hari time pukul berapa kamu nak belajar? Nah, ikut berapa kamu nak belajar? Okay, kalau yang ni ikut hari juga, dia tak ada times. Kamu letak bila kamu nak belajar. Dalam sebulan. Tadi dalam sehari. Kita ulang balik. Ini dalam sehari. Yang ini dalam satu bulan. Ikut tarikh. Apa yang kita nak belajar. Okey. Kemudian. Yang ni kalau cikgu cadangkan kepada kamu. Untuk buat kad aku janji. Untuk apa? Untuk kita istiqomah tadi. Ingat tak tadi? Perlu disiplin. Disiplin kena ada jadual kan? Ni untuk istiqomah kita perlu ada, kena ada kad temu janji. Ada kad aku janji. Ada kad aku janji. Macam mana kad aku janji? Ini cikgu sharekan sikit lah.
Kalau di sekolah cikgu, cikgu share dengan anak murid cikgu cara nak buat kad aku janji. Nah, untuk apa? Untuk kita istiqomah. Okey, jom kita tengok macam mana kad aku janji. Okey. Kad aku janji ni kamu boleh tulis saja kepada siapa-siapa. Ini contoh cikgu bagi azam kecermelanganku. Ataupun apa? Okey. Ini janji kita kepada diri sendiri. Kamu tulis pada janji pada diri sendiri. Kan? Tulis. Oh, lekatlah macam cikgu kata tadi. Lekat kat dinding ke? Lekat kat cermin ke? Untuk hari-hari kita tengok. Kita hadam hari-hari itu azam kita. Supaya kita tak leka dan alpa. Ha? Supaya kita tak mudah orang kata terpesong daripada kita punya keazaman landasan kita. Okey. Kemudian kamu boleh untuk ibu, emak kamu, mama, apa lagi? Umi yang kamu cintai. Apa dia? Kamu tulis. Kalau yang tak ada mak atau ni, kamu tulislah kepada nenek ke, kepada kepada siapa yang kamu nak tulis contoh. Kemudian yang ini kepada guru. Kamu pilih guru ataupun kau ni guru yang mengajar kamu, yang subjek apa-apa, tak kisah terpulang kepada kamu. Kamu hantar apa dia azam kamu kepada guru tersebut. Okey, seterusnya kepada ayah. Tadi kepada ibu kan? Kepada ayah, abah ke, bapa ke, abi ke, papa ke. Kan? Apa dia azam kamu? Nah, apakah azam kamu? Bagi mak dengan ayah kamu tahu apa yang kamu nak capai pada tahun ini. Sekurang-kurangnya, ibu dan ayah kamu, guru-guru kamu boleh bantu kamu mencapai ke azam tu. Kan? Boleh bantu kamu sebab apa? Dia tahu azam kamu tu apa dia. Okey. Tulis apa dia. Ini cikgu tunjuk contoh. Kamu tarik-tarik dan tanda tangan. Yang ni contoh untuk ibu mak kamu. Nah, ibu mak atau ayah. Yang ni contoh untuk guru. Yang ni contoh untuk diri kamu sendiri. Kan? Kamu tulis. Tulis untuk diri kamu sendiri. Kita kena bercakap. Kena ingatkan diri kita. Kadang kita leka. Nah, kita lupa. Okey. Seterusnya. Untuk ibu dan ayah. Okey. Boleh? Boleh tak cakap ni? Okey. Cikgu harap kamu dapat. Nah, dapat buat dan rekodkan. Hantar kepada orang yang cikgu sebutkan tadi. Ayah, ibu, guru, diri kamu sendiri. Dan juga kepada siapa tadi? Diri kamu, guru, ibu dan ayah. Okey. Seterusnya. Kita dah kita usaha semua kan. Kita perlu istiqomah dan mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang Islam. Okey. Di sini saya sharekan sikit doa penerang hati daripada ustaz-ustaz yang biasa nah, yang biasa cikgu jemput datang ke sekolah ni. Mereka akan share tentang doa supaya kita ni rapat dan memohon doa kepada Allah supaya diberikan penerangan terang hati supaya mudah untuk kita belajar kan. Allah sangat suka untuk kita memohon doa kepada tak henti-henti, walaupun doa yang sama kita akan sebut hari-hari. Kita akan sebut hari-hari sebab Allah Maha Pemurah. InsyaAllah dia akan memudahkan kita. Nah, okey. Kalau kamu ni boleh tengok tu doa ke ya. Baca kalau kita baca sama-sama, kamu salin doa ni dan kamu boleh amalkan setiap hari. Ya Allah, tambahkan ilmu kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami kefahaman dengan rahmat-Mu. Jauhkanlah kami daripada lupa dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang amat mengasihi. Daripada segala-galanya, ya Allah, anugerahkan kami kefahaman Nabi-Nabi dan hafalan para utusan dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang amat mengasihani, berilah segala-galanya segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini contoh cikgu bagi. Ataupun kamu boleh jumpa ustaz ataupun ustazah sekolah kamu, minta
Karangkan. Tak boleh bahasa Arab, tak boleh bahasa... Ini kamu guna bahasa Melayu pun tak apa. Janji kita faham. Nah, kalau bagi sebagai orang Islam, Allah faham semua bahasa. Okey. Bagi agama lain, gunakanlah doa untuk agama lain. Sebab hati kita perlukan, orang kata, simbahan rohani. Nah, perlukan juga rohani kita ni perlukan sesuatu yang spiritual kita ni perlukan sesuatu yang untuk kita rasa segar. Barulah diri kita yang akan segar. Cikgu rasa itu sahaja fokusan cikgu pada kali ini. Bagaimana kita nak tentukan azam kita dan seterusnya untuk mencapai azam kita. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye-bye.